Kita semaya subuh terlupa baca Fatihah. Ha, lepas tu terlupa baca Fatihah. Allah tulisnya, maka kita ingat di dalam masa baca kunut. Ha, tengah duk baca kunut tu ingat. Lepas tu nak tanyanya, kita kena baca Fatihah selalu masa kita ingat tu ko? Ha, ya, jawabnya. Nah, terjadi. Sama ada terlupa turkat yang kedua, kerap pertama, suku kiralah tu. Tengah-tengah duk kunut teringat, ha, tak ada baca Fatihah. Ha, kita hundur klik dalam pengaji apa dia tu, pekoh kita mazhab Syafi'i. Nah, pekoh mazhab Syafi'i dan mereka semua pakat, setengah pada rukun qauli tu baca Fatihah. Maksud baca Fatihah mula daripada Bismillah. Mazhab kita Syafi'i lah. Ha, tu rukun dia. Maka bagi rukun ni tak boleh sengaja ditinggal. Kalau sengaja pakai batal. Kalau terlupa tak batal. Ha, bila tak batal dah boleh ganti ke tak? Tak boleh ganti. Rukun ke? Tak boleh ganti. Hadut ganti tu sunat aba'ah. Ganti dengan sujud sawi. Ada pun rukun tak boleh ganti. Ha, tak boleh ganti, tak boleh tinggal. Begitu. Apa tu? Kita kita ingat tengah nak baca kunung. Ha, ingat situ kata Fatihah tak baca. Ha, tak ada apa. Baca Fatihah selalu. Kalau tangan ada kat tangan, turun semula lah. Tangan kita. Turun semula kan baca Fatihah. Ha, apabila sudah baca Fatihah, lepas pada baca Fatihah ke apa? Rokok. Muka dia bila luput situ, barang kamar dia dikira lara. Bila lara kena buat semula. Ha, apa tu bila kita baca Fatihah sudah baca Fatihah nak bersurah pun ikutlah tu sunat je. Tak sah pun tak apalah. Rokok semula, rokok dah saya kira rokok semula. Patut iktidar semula. Ha, itulah baca kunut. Ha, sebab dia panggil lupa satu Fatihah. Kalau kita kata lupa di rakaat yang pertama. Nah, ha, kita baca hak ni dia duduk di kalau lupa rakaat pertama, kalau lupa rakaat pertama, hak ni dia pengen lara rakaat ni. Ha? Ini fardu kata kalau lupa rakaat pertama lah. Kita baca Fatihah, turukok, iktidar, turun sujud. Ha, sebab tak ada boleh serakaat lagi. Ha? Ha, jumpa tapi tak dia ni serakaat. Ha, tu dia dah. Kerana rakaat yang kedua duduk di yang pertama. Rakaat yang kedua duduk di yang pertama. Ha, bila rakaat yang kedua di yang pertama, pas ni rakaat yang kedua ni. Ha, rakaat yang kedua, tak payahlah. Nah, rakaat yang kedua duduk di rakaat yang pertama. Tapi rakaat yang pertama dia ada rokok. Iktidar, sujud pertama kedua. Ha, tu. Jadi hak ni lara. Bila lara, hak ni baru rakaat yang pertama. Ha, dia kena rokok. Kena iktidar, sujud pertama, naik gis. Mula. Tu baru hak ni baru rakaat yang pertama baru. Ada pun kalau terlupa di rakaat yang kedua, ha, selesai. Ha, tu dia. Ha, tu suwis tu lagi. Sebab dia mau tulis ni, sekadar kata, teringat kata tak baca Fatihah. Tapi dia tidak nyatakan rakaat yang kedua ke pertama. Ha, kalau kata terlupa rakaat yang kedua, rakaat pertama selesai dah. Ha, pakai berhenti kunut baca Fatihah. Sudah baca Fatihah, rokok. Sudah tu tidak. Ha, baca kunut semula. Ada pun kalau kita ingat dua. Ingat ada baca Fatihah, rakaat pertama. Ha, apa kita ni baru duduk rakaat yang kedua. Rakaat kedua pun bukan serakaat lagi ni. Sebab baru baca Fatihah, rakaat yang kedua ni. Rokok, iktidar. Baru sekat tu baru. Baca kunut, dia ingat yang kedua. Tapi yang pertama, larun, tak kira lagi. Maka ni kena turun sujud. Ha, pertama kedua bangun tu, ha, masuk dekat yang kedua. Nah, ha, itu dia. Tak bisa terjadi ni. Nah, ha, tak bisa terjadi. Ha, kalau lepas wisala dah, hanya kalau yang lagi. Ha, apa kalau lepas wisala dah, assalamualaikum. Ya kena tafsir pula. Tafsir mana? Lepas pada wisala tu teringat dengan cepat ke lama. Ha, boleh situ pula.
Lepas pada wisala siap tu ni duduk sebentar, astagfirullahalazim, astagfirullah. Ingatkah? Ha? Aku tak ada baca Fatihah tak ni. Ha? Masuk lalu. Niat masuk semaya. Ha, kembali klik berdiri. Baca Fatihah. Tak ada kena semaya semula. Sambung, sambung serkak lagi. Ha, tu. Tu bezanya. Ada bukan lama dah kena semula lah lah. Eh, wa ilahukum subhanallah subhanallah. Ha, aku tak ada baca Fatihah ni maya semula lah. Ha, tu dia. Hukum luah lah. Luah. Ha, kalau syak tak apa. Kalau syak tak apa. Eh, baca ke tak Fatihah? Baca ke tak baca? Tapi wis salah dah. La yu'athiru tak mubi kesal. Kadang mewak lagu tu hanya mengosak dah. Semula kosak semua. Lepas wis salah aku rokok dah sana. Ha, buat pula dia suka nyinyi. Ha, tu dia. Dia setiap untuk ganggu dia ada satu kah buat dia. Satu geruk buat dia. Buat ganggu semaya. Ganggu semaya.